Halo guys, ketemu lagi sama Koko Epan. Nah, Koko Epan kali ini mau nge-vlog. Nge-vlog apa? Itu kapan hari? Kok kapan hari sih? Sudah sekitar hampir 4 tahunan lebih. Itu vlog yang ke berapa ya? Koko Epan juga lupa sih. Pokoknya 4 tahunan lah. Jadi mobil itu sudah Koko Epan garap 4 tahun lebih. Kalau enggak 5 tahunan lah ya. Soalnya mobilnya dari pertama kali datang dari dealer langsung dibawa ke sini, langsung dimodif. Kali ini dikasih kepercayaan lagi untuk memodifikasi mobilnya. Nah, mobilnya dimodifikasi apa? Yang pasti mau diganti warna di bagian velgnya. Soalnya velgnya itu warnanya sudah kurang menarik lah. Kemudian pinggirnya, bibirnya udah boncel-boncel. Tapi itu peleknya udah ganti ya, kedua kali. Nah, udah beli lagi di tempat lain. Akhirnya pemilihan peleknya sih ntar Koko Epan buat lebih cakep, lebih mantep gitu. Nah, kemudian dirubah lagi bumper depannya. Bumper depannya Koko Epan custom, soalnya sekarang mobilnya dipakai sama anaknya kuliah. Anaknya pakai kuliah, pastinya kan sama nyetirnya orang tuanya lebih nyantai orang tuanya daripada anaknya. Jadi ya udah, nggak pakai lama Koko Epan tunjukkan apa yang Koko Epan modif di Toyota CHR warna biru. Capcus. Sidam. Nah, guys, ini kelihatan banget Toyota CHR-nya yang sudah lama banget ini Koko Epan modif. Apa aja yang dirubah di mobil CHR ini? Ntar lagi. Nah, kita tengok Mas Ujit lagi ngedelisasi bagian bumper depan. Nah, bumper depannya itu udah lama banget ini nih. Jadi Koko Epan mau review tipis-tipis lah ya, yang sudah dimodifikasi sama Koko Epan. Tuh, lihat ya. Ada pemasangan cutting sticker. Cutting stickernya ini udah 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ya. Masih awet-awet aja. Kemudian etonnya dari CHR pakai two-tone dua warna. Kemudian ini sebenarnya warnanya warna hitam, guys. Akhirnya Koko Epan cat warna biru, birunya CHR itu biar apa ya, kelihatan gemuk, kelihatan berotot. Jadi Koko Epan kasih masukan ke orangnya, ini dicat aja. Tapi cara pengecatannya harus digosok, kasih dempul lagi tipis, poxy, habis itu naik cat. Soalnya kenapa? Permukaannya agak kayak jeruk gitu, guys. Jadi kalau langsung cat, nanti kurang sesuai dengan warna bodinya, kurang halus gitu. Nah, kemudian velgnya, ini ntar Koko Epan repaint total. Tengah nanti pakai birunya CHR. Kalau bibirnya kita pakai black. Blacknya pakai blacknya punyanya Toyota Innova ntar. Jadi blacknya ada kayak kesan-kesan siraliknya. Mantap. Nah, kita tengok Mas Ujit lagi sudah memotong sasi. Nah, ini Koko Epan rubah bagian bawahnya. Nah, bawahnya ke yang bagian tengah itu Koko Epan rubah seolah-olah itu agak naik, guys. Tapi memang naik sih. Soalnya awalnya tuh ada diffusernya ke bawah, itu udah rompal. Kemudian ya udah, Koko Epan buat ulang, tapi konsepnya tetap hampir mirip sama awalnya, tapi lebih tinggi. Gitu, guys. Kemudian apalagi yang dirubah? Ntar Koko Epan mau ngerubah bagian ini, guys. Nah, ini plastiknya nanti dicopot, kemudian ditutup sama Koko Epan. Soalnya ini ada lampu, lampunya udah nggak berfungsi sih. Udah nggak berfungsi, nanti Koko Epan copot. Ntar dianu ya, Mas Ujit ya. Di blok, ditutup aja. Ini di akriliknya dilepas saja. Nanti kita pakai sistemnya polos saja, tanpa ada akrilik lampu ini. Nah, gimana? Hasilnya gimana? Belum selesai. Hasilnya gimana? Nah, Toyota CHR ini terus terang itu kalau kalian tahu, itu warna yang birunya ini dipakai di mobilnya siapa? Ada yang tahu? Datsun. Jadi memang guys, birunya CHR ini birunya Datsunnya Om Anom. Jadi pertama kali lihat birunya CHR ini Koko Epan nah, kemudian Koko Epan terapkan di mobilnya Datsunnya Om Anom, alhasilnya 2 jempol, 4 jempol ya, 4 jempol sama kaki ya. Yaudah,
Kita tengok ini benar-benar sudah dipotong mau bikin matras. Ini bagiannya soalnya body kitnya dari plastik ya Mas Ujit ya. Dari plastik, ntar Mas Ujit punya trik, punya cara untuk menyatukan sama fiber. Soalnya udah ahlinya, udah bawaannya lah, penggaweannya lah. Jadi Mas Ujit tahu ntar mau ditempelnya pakai caranya gimana. Nah, oke. Makanya stay tune terus hasilnya ntar akhirnya kayak apa. Soalnya memang ini awalnya agak turun, habis itu dibawa anaknya itu retak sama pecah guys. Jadi perlu dirubah-rubah gitu sih. Nah, sektor lain ini Kokepan sudah cat bagian ini. Kemarin silver jadi hitam yang lama ya. Kemudian bagian audionya pakai selo. Dan bagian yang Kokepan rubah itu apa lagi ya? Itu bumper belakangnya. Sama knalpotnya. Mantap. Tapi di sini orangnya mau repair bagian depan aja sama velgnya. Jadi Kokepan sudah siapkan tema-tema yang menarik sama kejutan yang menarik dari warna velg sama body depannya. Gimana menurut kalian guys? Modifikasi dari Kokepan. Ntar next kita akan jadikan Datsun ini juga untuk project kalau nggak awal tahun depan atau akhir tahun ini guys. Ini memang Kokepan mau selesaikan. Soalnya ada project yang memang gokil banget. Kita spill-spill dikit Dam. Honda Jazz GK5. Sudah dempulan. Bener-bener mantep banget pokoknya. Kemudian kita sudah ada Wuling REV juga ini. Cetak again. Tuh bayangin ya. Sudah cetak-cetak. Jadi mau kirim-kirim ke Nusantara. Mau ke Jawa. Luar pulau Kalimantan. Apalagi Sumatera, Sulawesi, terserah. Bisa guys ya. Yang pasti ringan banget. Tuh. Dan modelnya kebanyakan suka sih dari Kokepan. Pelanggan Kokepan juga. Nah guys, kalian kalau tanya-tanya tentang body kit, kalau tanya-tanya tentang modifikasi, tanya aja kok, komen aja di YouTube channel Kokepan. Dan maaf kalau slow respon ya, soalnya banyak sekali yang Kokepan kerjakan di sini. Ya ngevlog, ya buka bengkel, ya buka stand juga. Kemudian ngurusin pameran. Nah pameran apa? Kita stay tune terus ya, ada Street Auto Fest 2023. Ini linknya Street Auto Fest ya. Jadi kalian mau ikut, mau partisipasi, mau datang, mau jadi peserta, penonton, mau jadi sponsor atau apapun, bisa. Yang pasti kita kasih yang terbaik. Konsep dari Kokepan. Capcus! Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!